Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. لا نبي ولا رسول بعده. أيها الإخوة المسلمين، saudara-saudaraku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa, sekarang kita telah berada di salah satu penghujung di antara penghujung-penghujung bulan yang mulia. Maka di saat inilah waktunya untuk kita muhasabah diri kita. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah, atau malah sebaliknya? Apakah amalan yang kita lakukan itu dapat menggugurkan dosa, atau malah sebaliknya? Karena sungguh celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu ia keluar darinya, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka bagi saudara-saudaraku yang sedang sibuk-sibuknya mencari baju lebaran, yang sedang sibuk-sibuknya mencari berbagai macam aneka kue lebaran, dan yang sedang mulai lalai, yang sedang bermalas-malasan di dalam menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka banyak-banyaklah beristighfar, meminta ampunan, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan yang malaikat. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idh billah. Innahu huwas samiul alim. Yang artinya, dan jika godaan syaitan itu datang kepada kalian, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Maka mumpung masih ada hari-hari yang tersisa di dalam bulan yang mulia ini, maka saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin wal muslimat umumnya untuk mari sama-sama kita maksimalkan lagi di dalam menjalankan amalan-amalan di bulan yang mulia ini. Untuk mari sama-sama kita lebih semangat lagi, terutama di 10 akhir Ramadan, karena di dalamnya terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mari sama-sama kita lebih banyak berdoa, meminta ampun supaya dosa-dosa kita diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, supaya Ramadan tahun ini kita mendapatkan satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang paling penting adalah supaya Ramadan tahun ini kita mendapatkan gelar predikat orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin sekian dari saya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.